Real life problem yang berkaitan dengan grafik kumpulan kami ialah untuk mencari masa yang paling pendek dari satu node ke node yang lain. Contohnya, kami menyediakan senario kilang yang buat 6 lubang dan mempunyai saiz yang berbeza. Jadi, objektif kami adalah untuk mencari masa yang paling singkat untuk membuat setiap lubang supaya kilang tersebut dapat mengurangkan kerugian. Kami juga menggunakan Kraskal algorithm kerana algorithm ini paling sesuai untuk mencari edge atau laluan yang paling singkat. Senario ini dikaitkan dengan struktur data grafik di mana setiap lubang mewakili node graph semasa dan masa yang diambil untuk membuat lubang mewakili way of the edges. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai vertices dan edges di dalam graf yang telah kami hasilkan. Vertices yang terdapat dalam graf ini adalah lubang yang berbeza saiz, di mana kami melabelkan setiap lubang dengan color yang berbeza bagi saiz lubang yang berbeza. Contohnya di sini, kami melabelkan warna biru cair sebagai lubang yang paling kecil. Warna kuning pula untuk lubang bersaiz sederhana besar. Dan akhir sekali, lubang berwarna purple untuk lubang bersaiz paling besar. Seterusnya, saya akan beralih kepada edges yang terdapat dalam graf ini. Untuk mendapatkan edges sebenar, masa diambil untuk membuat satu lubang perlu ditambahkan dengan masa perjalanan dari satu lubang ke satu lubang. Oleh itu, barulah dapat jumlah sebenar bagi edges. Saya akan tunjukkan pengiraannya. Pertama sekali, perjalanan dari lubang biru cair ke lubang biru cair mengambil masa 15 saat. Manakala untuk membuat satu lubang biru cair mengambil masa 30 saat. Maka kita perlu tambahkan kedua-dua masa ini untuk mendapatkan edges sebenar iaitu 30 saat tambah 15 saat bersamaan dengan 45 saat. Saya ambil contoh yang lain pula. Perjalanan dan lubang berwarna purple ke lubang berwarna kuning mengambil masa 10 saat. Manakala, untuk membuat satu lubang berwarna purple mengambil 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Maka, kita perlu tambahkan kedua-dua masa ini iaitu 10 saat tambah dengan 60 saat bersamaan dengan 70 saat. Beralih ke slide seterusnya, ini adalah graf yang dihasilkan oleh kami sekumpulan dengan menggunakan tool seperti graf online.
Dengan menggunakan graf online ini, ianya tidak dapat membezakan lubang-lubang dengan menggunakan graf online ini, ianya tidak dapat membezakan lubang-lubang yang berbeza saiz. Oleh disebabkan itu, kami lakarkan graf menggunakan Word dan melabelkan pada setiap lubang dengan color yang berbeza. So, this is the graph. Okay, so the first step is keep the one which has the least cost related and separate all others. And the second step is arrange and manage all edges in their increasing order of width and build a set of edges and width, then arrange them in an ascending order of width. So, for this, I assume that graph have an as a number. Then the below is the time. Okay, so this the edges according ascending order. Third step is at the edge which has the least width. So this is the first least time edges involved are 5, 4. We add them. So the time is 5 seconds. Therefore, the third list time edges is 5-0 and 1-0. So we should choose either 5-0 or 0-1 and add them again, which is 13 seconds. So I color the graph with orange. So we can see the time is 13 seconds. So when we adding all the edges, we have contained all the nodes of the graph and we now have the minimum cost spanning tree. So I colored all this graph with black. So we can see this is the minimum spanning tree that we have get. Besides, the fourth step is list all the width related and sum it up. So the total of edges is 5 seconds. 10 seconds have a tree. It is because we have the same time and it also not create a circle or form a circle. And the last one is 13 seconds, so the total is 48 seconds. The last step is we can add the minimum cost following the total of width, which is time taken to make a hole following the sizes. The minimum time taken to make a hole is the first is 1 minute 30 seconds, second 1 minute 45 seconds, third 1 minute 30 seconds, fourth 1 minute 45 seconds. 5 minutes 30 seconds, and the total minimum time taken to make a hole is 7 minutes 40 seconds. So our group is find the minimum time taken to make a hole is which is to find the minimum time taken to make a hole for a pipe to minimum the cost and also to make the cheap prices.